proses pemindahan tanaman hias jambol janda bolong oleh ahlinya nih, Bapak Munjir. Ini medianya apa, Bang? Ini campuran sekam bakar sama tanah lembang. Sekam bakar sama tanah lembang ya? Iya, sama pupuk kandang sedikit. Ada pupuk kandang ya? Udah dioplos nih ya? Iya. Perbandingannya berapa banding berapa? Kalau perbandingan 1:1 aja. 1:1 ya? Jadi untuk tanaman hias janda bolong ini, pemupukannya 1:1. Dikepuk-kepuk. Akarnya udah banyak itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Membuh subur. Tidak ada lagi media yang lamanya. Biar ada ini. Akar gantungnya sudah selesai. Ya, sahabat subscribe, demikianlah tadi proses pemindahan pot tanaman hias janda bolong. Seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.